Welcome back on Entertainment News. Sebagai seorang musisi, Iqmal Tobing rupanya memiliki beberapa koleksi alat musik. Yes, kira-kira apa saja koleksi alat musik yang dimiliki oleh Iqmal? Let's find out. People, gue Iqmal Tobing, Triat Mahadewa. Sekarang kita ada di dalam studio gue, di rumah gue, dan ini dalam studio gue. Sekalian gue pengen memperkenalkan, ini loh studio gue, dan semua koleksi-koleksi dari drum, snare, gitar, ampli gitar, ampli bass, macam-macam. Kita ikutin aja sekarang. Walaupun sebagai drummer, tapi di sini gue di luar drum itu sendiri, gue juga selain drum itu gue koleksi, ya kalau udah pasti sih gue koleksi snare gue di sana ada 10.000 snare. Ada beberapa snare yang gue koleksi dari berbagai macam artisnya itu sendiri dan brandnya itu sendiri. Ya di sini udah kayak tumbukan kue lapis sih. Gue di sini koleksi beberapa snare drum. Gue koleksi ini dari zaman bokap gue berkarir. Terus ada beberapa peninggalan juga. Terus dari gue kecil sampai sekarang gue alhamdulillah mampu beli dan beberapa dari endorse gitu. Terus ini ada Adrian Young, drummernya No Dub. Terus ini juga gue dapetin dari salah satu kolektor. Di sini ada Ludwig dari serinya John Bonham dari Led Zeppelin. Ini tahun 60. Ini salah satu jagoan gue. Terus ini ada snare gue sendiri. Ini gue namain sih SpongeBob snare. Nah ini brand gue sendiri, Iqmal Tobing. Gue iseng bikin aja sih, terus temanya di sini apa ya, kayak keju sih. Selain gue mencintai drum dan sebagai drummer, gue di sini koleksi atribut tentang The Beatles dan beberapa gitar. Nah, kenapa sih gue koleksi gitar di sini? Sebenarnya ini gue hadiahin, gue cari, gue beli untuk bokap. Jadi kita sama-sama. Nah, inilah beberapa koleksi. Tarat, jelasin ya. Nah, mungkin ya di sini ada 6. Di sini ada 5 gitar. Satu bass. Nah, di sini yang pertama mungkin gue kenalin dulu yang ini Hofner bass. Ini dipakai oleh Paul McCartney, The Beatles. Ini Rickenbacker John Lennon limited edition. Jadi ini yang benar kalau Beatlemania pasti juga pengen banget ya punya ini, karena ini dari 100 gue dapetin. Ini ada spesial banget sih di sini. Kenapa gue suka? Nah, nyala ya? Nyala, ada lampunya. Kayak akuarium. Makanya ini benar-benar gue jaga banget. Ini benar-benar gue koleksi. Karena ya menurut gue banyak lebih ke The Beatles karena gue Beatlemania. Karena nggak ada Beatles, nggak ada musik gitu menurut gue. Ya ini apa, kebetulan nih drum ini gue sendiri sih, buatan gue sendiri, mereknya juga Iqmal Tobing. Gue di sini bikin drum yang jarang orang punya gitu. Ya ini gue buat drum yang transparan. Good people, thank you for coming, thank you for everything, ngelihat semua isi dalam studio gue, Iqmal Tobing Studio, sampai jumpa. Nah ini Dom, luar biasa nih, seorang musisi mengoleksi alat musik. Iya bener kan, kalau musisi ngoleksinya alat makeup, baru aneh. Atau high heels. Because everyone need high heels ya. Anyway.